Santer dikabarkan pacar Ivoke Victoria, ini kata Chris Hata soal rencana menik. Chris Hata kini sedang menghadapi permasalahan dengan Hilde Fitria tentang status pernikahan mereka. Meski begitu, Chris sudah menunjukkan keinginannya untuk bercerai dari Hilde dan menikah dengan wanita lain. Beberapa waktu lalu, Chris terlihat dekat dengan pemain FTV bernama Ivoke Victoria. Sebelumnya, Chris juga terlihat hadir di acara ulang tahun Ibunda Victoria. Tak hanya itu, presenter acara uang kaget tersebut juga diduga akan menikahi Victoria tahun depan. Kali ini, Chris mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi dengan sang kekasih baru yang diduga kuat sebagai Victoria. Menurut Chris, hubungan asmaranya dengan sang kekasih dijalani dengan serius. Ya pastinya, mau menikah lagi, ya iya dong. Gue udah enggak muda lagi, ungkap Chris saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin, 26/11. Gue udah umur 30 tahun, jadi setiap pacaran itu gue harus serius. Lebih lanjut, Chris juga menceritakan keseriusannya dalam mendekati wanita yang sedang ia pacari. Chris juga enggan buang-buang waktu dengan mendekati banyak wanita. Setiap kali kita kenal dengan individu baru, kan perlu pendekatan dan perlu biaya, jelas Chris. Kalau yang ini udah kenal, terus kenal baru lagi kan biaya lagi, ngapain, yang penting yang satu diseriusin udah ada di depan mata. Selain itu, Chris juga sedang dalam tahap saling mengenal dengan kekasihnya. Namun, Chris memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Hilde terlebih dahulu, sebelum menikah dengan wanita pilihannya. Ada sikap-sikap yang perlu diperbaiki dan dikasih tahu. Kalau ada sikap yang bikin enggak senang, sekiranya juga saling memperbaiki, pastinya hubungan akan langgeng dan bisa ke jenjang lebih serius, papar Chris. Kan masih pacaran belum married, pacaran dulu sembari mengenal. Kalau masalah udah selesaikan bisa satu sama lain. Tinggal nikah aja,